Nincak Tungtung -tung tahun 2020 hiji Badan Intelijen Negara Tawabin BIN Daerah Jawa Barat Mayeng Sateka Pola target vaksinasi nasional ngaliwatan sejumlah program nanya eta vaksinasi door to door serta gebiar vaksinasi pelajar turta santri. Kiwari bin daerah Jawa Barat ngokolakan vaksinasi massal secara mayang di lima kota kabupaten di Jawa Barat nyata Kabupaten Subang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kota Kesukabumi, Turta Kabupaten Cianjur. Eta vaksinasi massal kelawan total target 24.500 dosis teh dilakonan secara door to door ke imah warga serta kasiswa jing santri anu di kampus sekolah Katut Pasantren. Kepala Bin Daerah Jawa Barat Brigjen TNI Dedi Agus Purwanto Nandesken, eta program vaksinasi anu dikokolakeun ku Bin pikeun ngarojong pemerintah ngaonta target herd immunity masyarakat reana 70% dina tungtung -tung tahun 2021. Kita melaksanakan kegiatan vaksinasi. Kegiatan vaksinasi ini khususnya di Jawa Barat target hari ini kita 24.500 orang target kita hari ini di beberapa kabupaten dan kota. Di antaranya di Kabupaten Subang kita melaksanakan target sekitar 2000 hari untuk hari ini. Kemudian ada juga di Kabupaten Cianjur ada 1000, kemudian ada juga di Kota Sukabumi ada 2000 juga, kemudian di Kabupaten Sukabumi ada 3500, kemudian ada juga di Kabupaten Kuningan sekitar 17.000. program vaksinasi dort Tudor anu dilakonan kubin piken masyarakat Anumatu di Pasisian anu, anu seeten ngakses sentra vaksin anu dicawisken kupamartah Kawan Harpan sakumna masyarakat Jawa Barat atau setik na 70% masyarakat Jawa Barat geeselakonan vaksinasi Dinatungtung tahun 2020 hiji. Yoana Kurniawan, Bandung TV.